Al-Allamah Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahawa keadaan seorang hamba di dalam kubur adalah seperti mana keadaan hati di dalam dada. Bahagia atau derita, di penjara atau merdeka. Subhanallah, ini satu peringatan lah daripada Ibn Al-Qayyim. Kita semua bakal-bakal jenazah. Kita semua bakal penghuni kubur. Bagaimana keadaan kita dalam kubur nanti bergantung kepada keadaan hidup kita di dunia. Kalau hidup kita di dunia dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, maka demikian keadaan kita di dalam kubur nanti. Kubur dilapangkan, hati ditenangkan. Berbanding kalau hidup kita di dunia ini dalam keadaan sempit, hati berkecamuk, maka na'uzubillah, demikianlah keadaan kubur orangnya. Sempit dan hatinya gundah gelana. Jika dadanya sempit terhadap agama ini dan syariatnya, maka kuburnya juga akan sempit. Sebaliknya, jika dadanya lapang dengan agama ini dan hatinya mengambil berat terhadap urusan agama, maka kuburnya juga akan dilapangkan dan dia tinggal di dalamnya dengan gembira dan bahagia. Ini kerana seperti dalam hadis menyebut bagaimana kubur itu adalah permulaan akhirat. Bila seorang itu menghembus nafasnya terakhir, secara kita kata teknikalnya lah, dia telah berpindah ke alam akhirat. Walaupun kiamat belum tiba, tapi bila orang itu mati, dia berpindah ke alam akhirat. Yani akhiratnya sudah bermula di dalam alam barzakh itu. Ini kerana keadaan dalam kubur menggambarkan keadaan di akhirat bagi seseorang itu. Sama ada syurga atau neraka. Ya, kerana itu kesudahannya di akhirat nanti. Sama ada ke syurga atau neraka. Maka keadaan orang itu di dalam kuburnya menentukan atau menggambarkan keadaannya di akhirat. Kalau dia orang yang baik, maka kuburnya adalah permulaan syurganya. Berbanding kalau dia adalah orang yang buruk, maka kuburnya adalah permulaan nerakanya. Wal'iyadzubillah.